Doa pagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu atas hari baru dan nafas kehidupan baru yang masih bisa kami nikmati sampai dengan pagi ini. Kami bersyukur kepada-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang malam, hingga kami beroleh waktu yang cukup untuk beristirahat. Di pagi ini Tuhan, kami putra-putrimu menghadap-Mu, selain hendak bersyukur. Dengan kerendahan hati kami memohon perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu, agar dalam kami menjalani hari, dapat menjalaninya dengan lancar. Bimbinglah kami agar kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan tanggung jawab. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri kami, agar dalam melakukan segala sesuatu, kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Jagalah hati, pikiran, dan lisan kami ya Tuhan, supaya apa yang keluar dari dalam diri kami adalah hal-hal yang baik dan bukan hal yang buruk yang justru akan mencelakakan hidup kami. Jauhkanlah kami dari sikap dengki, cemburu serta iri hati. Dan yang terakhir, pakailah diri kami ya Tuhan dalam mewartakan kerajaan-Mu di bumi, di dalam masyarakat, dan di sekitar kami. Semua untuk kemuliaan Allah yang Maha Tinggi. Doa-doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.